Di video aku kali ini, aku akan unboxing barang dari JDID. Aku jarang banget nih belanja di JDID, dan aku akan review barangnya. Dan kali ini aku dapetinnya gratis, teman-teman. Mungkin yang udah follow Instagram aku pasti tahu caranya gimana. Tapi sebelum aku buka barangnya seperti apa dan aku akan kasih tahu caranya gimana, sebelum tonton video aku, jangan lupa untuk yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu channel YouTube aku di bawah ini. Dan klik lonceng untuk menyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk like-nya ya, biar aku makin semangat nih unboxing-nya. Dan buat teman-teman yang punya akun di Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah ini untuk mengetahui informasi-informasi seputar diskon dari aku setiap harinya. Dan tonton terus video aku sampai habis. Dadah! Nah, sekarang aku akan buka, tapi aku akan buka pelan-pelan ngomongnya, teman-teman, karena belum sembuh juga sariawan aku, udah berminggu-minggu padahal udah diobatin, jadi bener-bener sakit. Kali ini aku akan buka, ini ada paket 6 piece, aku dapetin bener-bener gratis, teman-teman. Aku bener-bener dapetinnya gratis, nggak pakai bayar dan free ongkir. Nah, pasti kalian penasaran dong caranya gimana. Tapi aku akan coba buka satu persatu dulu isinya seperti apa. Aku beberapa ingat barangnya yang aku pesen, karena ini barangnya boleh milih, teman-teman. Gratis boleh milih, seneng banget kan. Ini aku akan buka dari yang ini dulu, yang dikantongin plastik. Aku akan coba buka satu-satu. Dan ini dari JDID ya, tuh kantongnya aja JDID tuh. Ini aku akan coba buka pakai gunting. Barang yang pertama aku dapat hijab, teman-teman. Ini aku dapat hijab warna ungu magenta. Dan ini tuh bener-bener ya, harganya Rp30.000 dan diskon Rp30.000. Total aku bayar Rp0 dan gratis ongkir nih, teman-teman. Mantap banget kan. Aku akan coba buka hijabnya seperti apa. Nah, ini hijabnya, dia pasmina seperti ya, pasmina, teman-teman. Ini hijabnya, menurut aku hijabnya sih biasa aja ya, untuk bahannya tuh dia tipis banget tuh. Kalau pakai selapis pasti kelihatan, tapi lumayan untuk harga Rp30.000 ini lumayan murah, teman-teman. Dan aku dapetinnya gratis, jadi ya aku senang-senang aja, teman-teman. Dan aku akan coba buka yang selanjutnya nih. Ini juga masih dari JDID ya, tuh. Aku akan coba buka. Ini bonnya. Ini ya, masih sama. Subtotalnya Rp30.000 dan diskonnya Rp30.000 dan aku biaya bayarnya 0. Benar-benar gratis. Dan ini yang kedua juga masih sama hijab, teman-teman tuh. Cuman ini warna tosca. Bahannya sih sepertinya sama ya, teman-teman. Dia agak tipis, terus kainnya kayak kain kasa, itu agak kasar. Tapi lumayan sih, kalau Rp30.000 mah murah, teman-teman. Ya. Masih tipis ya bahannya ya. Kelihatan tuh. Tipis. Dan bau obat juga tipis ya. Ini warnanya warna tosca gitu ya, teman-teman tuh. Kedua, dan aku akan buka paket yang selanjutnya. Ini paket yang ketiga tuh, masih sama JDID. Kayaknya aku kemarin ambil kerudung 3 piece deh, cuma aku lupa juga, teman-teman. Ini tank top, teman-teman. Aku sih ambil tank top anak-anak ya, aku juga nggak tahu sih size-nya, dia XXS, jadi kemungkinan kecil. Dan ini ya subtotalnya Rp39.000, diskon Rp39.000, jadi totalnya 0, jadi bener-bener gratis sih, teman-teman, aku nggak bohong. Dan ini tank topnya,
Semoga aja gede biar aku muat, teman-teman. Kecil banget tuh. Gak muat. Tapi kalau untuk tank top ini aku suka bahannya, dia bener-bener adem, teman-teman tuh. Dia katun bahan kaos gitu. Tapi dia di sini garis-garis gitu, teman-teman tuh. Garis-garis gitu. Kayaknya motifnya deh. Ini bener-bener halus nih, aku suka nih bahannya, bahan kaos. Dan paket yang selanjutnya aku akan coba buka ini. Ini kayak kerudung nih, teman-teman. Tuh. Masih sama JJID. Teman-teman, ini isinya hijab warna pink, dan ini juga bonnya tuh. Subtotalnya 30, diskon 30, total aku bayar 0 ya. Ini warna pink, warnanya bagus tuh, teman-teman. Warna pink-pink peach gitu, teman-teman, bagus. Tapi dia bahannya sama bahannya, teman-teman. Tapi kok kalau dipegang ini lebih halus, teman-teman, dikit. Kalau ini agak lebih kasar. Iya, ini lebih halus, teman-teman, bahannya. Walaupun sama-sama tipis ya, teman-teman, tuh. Jadi aku udah buka 4 barang. 3 senilai 30.000 dan 1 senilai 39.000, teman-teman. Sisa 2 kotak lagi, teman-teman. Aku akan coba buka. Di sini tulisannya fragile, tuh. Aku akan coba buka ya. Suka banget kalau belanja di JDID itu kotaknya lucu, teman-teman tuh. Dia kalau yang kemasan-kemasan kecil gitu pakai kotak lucu banget. Terus dia warna kotaknya juga merah dan ada kuda poninya lucu, makanya aku suka. Jadi aku tuh kalau belanja di JDID itu belanja-belanja kayak makanan, teman-teman, karena kalau di JDID untuk voucher-voucher makanan tuh sering banget ada. Aku juga sering banget share. Jadi kalau kita bayar pakai GoPay, kita dapat cashback lagi, jadi lumayan banget. Dan ini isinya ternyata kayak tempat sabun, teman-teman. Aku kira tempat makan. Tuh. Soalnya kemarin aku pikir tempat makan, ternyata tempat kulit, teman-teman, kayak stationery gitu. Dan ini harganya 15.000, kalian bisa lihat tuh. Ini totalnya, subtotal 15.000, diskon 15.000 dan aku bayar 0. Ini tapi bahannya sih lumayan ya. Tuh. Buat nyimpen aksesoris bisa nih, teman-teman tuh. Dan aku akan coba buka paket aku yang terakhir. Nih, yang kotaknya paling besar. Aku akan coba buka. Namanya Marimas Rice Crackers Barbecue, isi 50 gram. Dan ini harganya, harganya 17.000, diskon 17.000 dan totalnya 0 rupiah. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Ini tuh cracker beras rasa sapi panggang, teman-teman. Lumayan
lumayan banget kan, aku dapat total 6 barang gratis. Nah, buat yang mau tahu caranya gimana, aku akan jelasin caranya. Tunggu ya. A few moments later. Di aplikasi JDID yang seperti ini, dan kalian klik. Jika kalian belum punya akun, kalian masuk atau daftar. Teman-teman di sini nanti pilihannya kalau misalnya baru-baru tuh masuk atau daftar. Dan di sini kalau kalian mau cari menu slash itu di bagian home. Ini sering banget aku share di Instastory aku. Mungkin kalian belum pada follow Instagram aku, jadi ketinggalan informasinya. Dan di sini nih, kalian tinggal klik di bagian ini, teman-teman. Kita cari bagian share by. Nah, di banner share by ini sebelahnya ada menu slash, teman-teman. Kalian tinggal klik. Tuh, kan kita langsung terhubung ke slash channel. Dan yang ini beberapa barang yang bisa di slash. Ini untuk bayar, teman-teman, dan untuk free-nya gimana, Ri? Kita scroll aja sampai bawah. Ya, di scroll aja sampai bawah. Dan ini slash juga nih, tapi untuk bayar. Tuh, banyak banget kan barang-barangnya. Jadi kalau slash untuk bayar tuh misalnya dari 99.000 kita cuma bayar 29.000, teman-teman. Dan di bagian sini nih, teman-teman, slash for free nih ya. Kalian tinggal scroll sampai ke bawah dan ada menu slash for free. Dan di sini kalian tinggal pilih menu yang kalian mau beli. Di sini kan banyak ya, tuh. Banyak barang-barang yang bisa kalian beli tuh. Nanti kalian tinggal klik aja, misalnya aku mau ambil Kongbeb. Nah, terus kalian tinggal klik slash di sini tuh. Kalau kalian beli kalian dengan harga normal 20.000 tuh. Kalian tinggal menu slash aja. Terus ntar tinggal klik slash sekarang. Slash sekarang. Nah, di sini teman-teman, tinggal kita share aja. Kalian mau share kemana, ke Instagram boleh, ke LINE boleh, ke WhatsApp boleh. Nanti kalian tinggal salin copy linknya aja. Terus nanti kalau misalnya kalian slash udah berhasil atau kalian mau lihat slash yang kalian sedang berjalan, gampang banget nih. Kalian tinggal keluar dari menu slash, terus masuk ke akun saya. Nah, di sini ada yang namanya slash saya. Tuh. Nah, di sini yang tinggal kita slash-slash nih, teman-teman. Nih yang udah berhasil nih, yang aku unboxing barangnya tadi itu. Aku udah berhasil 6 tuh. Dan yang sedang berjalan itu yang ini. Dan kemarin yang gagal itu yang ini. Tuh. Gampang banget kan caranya? Nah, teman-teman, tadi udah aku jelasin caranya untuk nge-slash gimana. Kalian tinggal ajak aja teman-teman kalian untuk slash akun channel kalian, tinggal di-slash aja. Semakin banyak orang yang nge-slash punya kalian, nanti semakin besar kalian bisa mendapatkan barang ini. Jadi bisa gagal ya teman-teman. Dan untuk gratis ongkir, aku ini gak bayar ongkir sama sekali untuk di Jakarta. Aku kurang tahu untuk di tempat lain, kayaknya sebenarnya gratis ongkir semuanya sepertinya ya teman-teman. Karena di situ kalau kita udah dapat barang slashnya itu, kita nggak ada total billing lagi, jadi kita langsung dikirim teman-teman. Jadi kemungkinan sih nggak bayar ongkir sama sekali untuk yang di luar Jakarta juga. Kalian bisa coba aja langsung untuk main slash di JDID, lumayan banget kan barang gratisnya, kalian bisa pilih teman-teman. Dan sekian informasi dari aku. Untuk yang mau tanya bisa kalian komen aja, tapi aku akan jawab buat yang gak aku jelasin ya. Kalau misalnya udah aku jelasin, aku gak bakal jawab lagi. Dan terima kasih udah tonton video aku, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.